Duga mabuk pengendara tanpa busana sebabkan kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 mobil di Jalan Margonda Raya Depok, Jawa Barat. Beruntung tidak ada korban, namun kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 3 kendaraan ini terjadi di Jalan Margonda Raya Depok, Jawa Barat, Kamis siang. Sejumlah kendaraan yang terparkir di pinggir jalan mengalami kerusakan pada bagian depan dan belakang. Diduga insiden ini terjadi lantaran salah satu pengemudi mobil yang berkendara secara ugal-ugalan dari ruas Jalan Depok arah Jakarta. Pengendara tanpa busana pun sempat kabur dan dikejar warga hingga akhirnya berhenti usai menabrak separator dan langsung diamankan. Menurut warga sekitar, kecelakaan beruntun ini berawal dari pengendara mobil Pajero yang melaju kencang hingga menabrak mobil lain. Awalnya nabrak lebingan di sebelah sini, kemudian sebelah kanan, kemudian habis nabrak dia ngambil ke kiri, nyerempet Fortuner. Nah, habis nyerempet Fortuner, dia mau kabur. Nah, kemudian ada mobil pelan di depan, dia ngambil kanan, tapi sekiranya nggak dibales, akhirnya naik trotoar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun beberapa kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan. Sementara itu, mobil beserta pelaku pun diamankan ke unit laka lantas Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.